Halo guys, selamat datang di channelnya Argo Sembiring lagi. Nah, di video kali ini aku berkesempatan untuk melihat pendapatan dari Arif Muhammad alias Mak Betty dari Social Blend ya teman-teman. Kita di sini akan melihat pendapatan dari Arif Muhammad dari Social Blend ini. Nah, yang belum tahu Mak Betty siapa? Pasti udah tahu semua dong, yaitu adalah konten kreator yang channelnya tuh komedi, ada banyak karakter yang dipunya di channel ini, dari Ako Aceng, terus itu apa Betty, Mak Betty, bapaknya Merlin, dan masih banyak lagi guys, ada masih banyak lagi karakter-karakter yang dibuat oleh Arif Muhammad ini. Nah, kalau kalian tahu di tahun ini Arif Muhammad itu telah mendapatkan 8 juta subscribernya guys. Wow, luar biasa ya. Tetap karena setiap dia upload video pasti selalu trending ya Mak Betty ini guys. Nah, kira-kira berapa ya pendapatan dari Arif Muhammad ini alias Mak Betty dari YouTube-nya? Kalau ini sebagai bocoran aja, kalau sering trending pasti pendapatan itu selalu meningkat ya teman-teman. Oke, nggak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita melihat pendapatan dari Arif Muhammad. Tapi sebelum itu, ayo dong klik tombol subscribe yang di bawah dan tekan loncengnya supaya setiap aku upload video kalian semua langsung dapat notifikasi yang aku berikan. Nah, di sini kita ke channelnya dari Arif Muhammad atau Mak Betty dulu ya. Kita akan ulas semuanya di situ. Oke, kita klik Mak Betty aja pasti langsung muncul. Oke, klik Mak Betty. Oke, langsung muncul Arif Muhammad. Nah, ini ada video terbaru dari Arif Muhammad itu ya guys. Nah, ini guys, Martha hantu durian Mak Betty jadi korban. Nah, ini baru 4 jam yang lalu aja ini Mak Betty sudah ada di trending guys. 4 jam yang lalu 488.000, dan ada juga ini yang 4 hari yang lalu Pantai yang Indah dan Berkah, 4 hari yang lalu 2.900.000 views ya, sedikit lagi 3 juta juga trending. Semua hampir video-videonya ini pasti selalu trending, nggak pernah nggak trending ya teman-teman. Oke, pasti kalian penasaran video yang paling banyak ditonton di channelnya Arif Muhammad alias Mak Betty ini kan. Oke, di sini kita langsung aja klik urutan dan di sini kita klik paling populer. Nah, kita lihat. Oke, nah ternyata yang paling populer itu adalah 1 tahun yang lalu Betty pergi ke mall guys. Nah, ini mempromosikan sebuah barang ya di salah satu mall. Dan ada juga ini berkolaborasi dengan Maili ya, kemarin itu preman terkuat di bumi kelaparan. 1 tahun yang lalu viewsnya sebanyak 51 juta views. Dan ada juga di sini Betty nggak jadi sekolah 1 tahun yang lalu 38 juta. Dan ada juga di sini Betty disosor angsa 1 tahun yang lalu 30 juta, dan gara-gara bakso 29 juta, Mak Betty sampai nangis karena Betty 28 juta. Wah, views ini memang banyak-banyak banget guys, nggak terlawan ini viewsnya. Oke, nah di sini kita langsung aja lihat video terlama dari Mak Betty ini guys. Oke, telit. Oke, ternyata video terlama dari Mak Betty alias Arif Muhammad ini adalah cuci muka pakai susu campur lah gitulah ya kan. Dan ada juga pasti kita sambung asalkan kita jangan putus nyambung. Ini memang video-video pertamanya ini apa ya, ngevlog gitu. Dan ada juga ini seperti udah mulai ada di situ karakter-karakter dari Mak Betty, terus itu Bettynya sendiri, dan akhirnya dia telah menjalani semuanya itu dan sampai sekarang masih tetap upload video ya guys. Oke, nah di sini kita langsung aja lihat pendapatan dari Arif Muhammad ini ya teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita sudah berada di dalam Social Blend channelnya dari Arif Muhammad atau Mak Betty sendiri. Nah, di sini kita langsung aja review pendapatan dari Arif Muhammad ini. Nah, Arif Muhammad ini telah upload video sebanyak 138 video dengan jumlah subscriber 8.140 subscriber. Nah, kemarin itu dia udah merayakan 8 juta subscribernya ya. Wah, kita tunggu
Kita tunggu sampai Mak Betty 10 juta subscriber supaya bisa mendapatkan Diamond Play Button. Kita doakan saja ya kan guys. Oke, nah di sini ada juga viewsnya itu sudah mendapatkan 1.228.719.828 guys viewsnya. Wow, luar biasa ya, viewsnya sudah mencapai 1 miliar. Gila bro, berapa kira-kira uangnya itu ya? Wow. Oke, nah di sini country atau negaranya itu adalah negara Indonesia dan tipe channelnya adalah komedi. Nah, telah upload video sejak tahun 2017, tepatnya pada tanggal 8 Januari ya guys. Oke, nah di sini kita agak scroll ke bawah. Nah, ini yang paling-paling bagus ya. Nah, Arif Muhammad ini alias Mak Betty, dia ada mendapatkan nilai A minus ya dari total grade-nya. Berarti ini channelnya bagus banget ya, karena setiap hari upload video, terus itu menghibur banyak orang dan selalu trending. Dan di social blend sendiri Arif Muhammad ini ada di posisi ke 1188, dan di tingkat subscriber dia ada di posisi ke 766 di seluruh dunia ya guys. Dan di tingkat views, dengan views 1 miliar lebih, Arif Muhammad ini ada di posisi ke 2401 ya. Dan di Indonesia sendiri, nah di Indonesia Arif Muhammad ini ada di posisi ke 16. Wow, luar biasa ya teman-teman. Dan bisa kita lihat di sini, nah Arif Muhammad ini tadi ya aku lupa ya, tipe channelnya itu adalah channel komedi. Dan di tipe channel komedi ini Arif Muhammad ini ada di posisi ke 45. Oke, nah kalau kalian tahu Arif Muhammad ini dulunya adalah seorang apa ya bilang selebgram ya, dia menjadi selebgram terlebih dulu, dia sering upload video di Instagram dan akhirnya dia menuju ke YouTube untuk mendapat pendapatan yang lebih besar guys, karena karakternya juga mulai banyak ya di sini. Kalian bayangkan aja satu orang bisa mempraktekkan banyak karakter, itu apa nggak luar biasa, bakat luar biasa ya yang dipunya oleh Arif Muhammad ini ya. Kita doakan bisa mencapai 10 juta dan mendapatkan Diamond Play Button pertamanya. Oke, nah di sini kita langsung aja melihat pendapatan dari Arif Muhammad ini selama menjadi YouTuber ya teman-teman. Oke, kita hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Kita langsung buka pendapatan dari Arif Muhammad. Tetapi sebelum itu, subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Oke, kita buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita buka. Oke, nah inilah pendapatan dari Arif Muhammad setiap bulan dan setiap tahunnya. Ini masih berbentuk dolar ya teman-teman, nanti kita akan ubah ke rupiah. Tapi sebelum itu kita salvok dulu ke pendapatan subscriber dari Arif Muhammad. Nah ternyata Arif Muhammad itu mampu mendapatkan 420.000 subscriber setiap bulan dan terus meningkat sebanyak 61,5% guys. Berarti pantesan aja kenapa subscriber dari Arif Muhammad ini selalu meningkat tajam. Salah satu faktornya itu adalah dia selalu trending dan memang subscribernya itu luar biasa ya meningkatnya. Oke, nah di sini kita akan lihat pendapatannya langsung dari Arif Muhammad. Ini berbentuk masih dolar ya, tetapi aku hanya ingatkan ke kalian semua, ini hanya perkiraan dari Social Blend ya teman-teman. Jadi kalau kurang atau lebihnya itu biasa karena masih perkiraan. Kalau yang lebih spesifiknya hanya konten kreator atau youtubernya sendiri yang tahu berapa pendapatannya guys. Oke, kita langsung aja bahas. Nah di sini Arif Muhammad ini mampu mendapatkan 24.100 US dollar sampai dengan 386.200 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahun itu mampu mendapatkan 289.700 US dollar sampai dengan 4,6 juta US dollar. Nah, kira-kira teman-teman kalau kita tukarkan ke rupiah berapa ya? Aku juga bingung menukarkannya. Kita kalikan ya kan guys, karena kayaknya banyak banget ya pendapatan dari Arif Muhammad ini. Oke, tapi sebelum kita meninggalkan ini dan pergi
ke kalkulator aku di sini mau menunjukkan sesuatu untuk kalian. Nah, Arif Muhammad ini setiap bulan tuh mampu mendapatkan 96 juta views lebih guys, 96.553.000 views. Waduh, mantap benar ya guys, dan meningkat terus mencapai 52,6%. Berarti satu bulan itu hampir 100 juta views yang bisa Arif Muhammad dapatkan guys, luar biasa guys. Wow. Oke, langsung aja kita pergi ke kalkulator aku, kita hitung pendapatan dari Arif Muhammad ini ya guys. Oke, kita hitung langsung dari sini guys. Nah, Arif Muhammad itu ini kita hitung dari perkiraan dari Social Blend ya. Dia mendapatkan 24.100 US dollar ya, teman-teman. Nah, kita di sini akan kalikan ke 14.000 ya. Dan hasilnya sama-sama kita hitung. Nah, dia mendapatkan 337.400.000 rupiah setiap bulan pendapatan terkecil sesuai perkiraan dari Social Blend. Wow, banyak banget guys, ini baru pendapatan terkecilnya aja udah hampir mencapai 500 juta, apalagi pendapatan terbesarnya kan guys. Nah, oke. Nah, di sini kita clearkan dulu, kita akan pendapatan per tahun itu mendapatkan 289.700 US dollar, kita akan kalikan ke 14.000 ya teman-teman, dan hasilnya 4.055.800.000 rupiah setiap bulan. Ini enggak salah kan, kita ulang lagi ya, 289.700 ya, kita kalikan ke 14.000. Memang nggak salah guys, ini masih pendapatan terkecil perkiraan dari Social Blend ya, belum lagi pendapatan terbesarnya kira-kira berapa ya teman-teman. Wow, luar biasa. Oke, kita ini sudah paham kan berapa pendapatan dari Arif Muhammad, perkiraan dari Social Blend ya teman-teman. Oke, kita kembali ke sini, dan terima kasih buat kalian sudah nonton video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, dan kalau ada salah kata di dalam video ini mohon maafkan, karena aku hanya mau memotivasi ya, motivasi dari aku, memotivasi yang nonton video ini supaya kita berjuang untuk mendapatkan apa yang kita mau. Oke. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @argo_beercam26. Di situ banyak banget foto-foto kece aku. Nanti kalau aku follow, langsung aku follow back. Aku Argo Semiring, salam YouTuber Medan.